Hai Sobat Komplit, saya Yunan, balik lagi di channel official Komplit Seluler, channel terbaik, terlengkap, dan berkualitas. Dan kali ini saya pegang satu ini produk dari Sinlego, SL01 ya. Sinlego SL01 ini 3WS Wireless Earphone, jadi yang mirip-mirip sama AirPod gitu lah. Nah, mungkin dan kalau dilihat dari bentuknya itu emang mirip banget sih sama AirPod, dan dia ini salah satu brand baru juga, jadi kita mau unboxing sekalian review. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di dalamnya ada USB-nya itu berbentuk, portnya itu seperti punya iPhone ya, emang mirip-mirip banget ya. Kemudian ada unitnya ini, kemudian dia juga menyediakan sama softcase-nya warna hitam seperti ini, karet. Terus ada buat gantungan gitu ini. Terus kita lihat lagi di dalam. Ini ada buku panduannya aja. Yap. Berbentuk ya bahasa Cina sama Inggris aja, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi manual guide-nya ini sekaligus sama sebagai garansi. Ya. Garansinya 1 tahun, 12 bulan. Oke. Mungkin kita lihat dari kardusnya, keterangannya ya. Di sini ada keterangan dari atas itu touch operator. Nah, itu nanti kita bahas. Terus ada sensor, smart sensor. Terus ada wireless charging, terus ada tap control. Untuk baterainya ada di 400 mAh. Charging case. Oh ya, ini kita buka dulu. Ini unitnya seperti ini. Kemudian compatible with iOS and Android. Over anti knock silicone case. Nah, namanya ini silicone case. Kemudian ya cuma itu dia keterangannya. Kemarin saya sudah sempat nyoba dan kesan pertamanya itu nyaman. Ya, enak aja tuh kalau mau dipakai di telinga, nyaman aja gitu. Nyaman terasa di telinga. Emang mirip banget bentuknya itu sama AirPod. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ngecasnya itu masih menggunakan adaptor charger juga, tapi dia tidak menyediakan adaptor charger, jadi cuma kabel USB aja. Dan teknis untuk chargernya itu, jadi kita colok seperti ini, portnya itu seperti iPhone, terus kita colok seperti ini, dia ngecasnya itu dengan dimasukkan ini. Nah, pada saat seperti ini dan kita colok ke adapter ini, itu mode charging. Nah, tapi pada saat kita di luar pun kita bisa ngecas dengan misalnya baterai yang earphone-nya ini udah habis. Yang di sini yang di earphone-nya sudah habis, kita masukkan aja ke case-nya, itu otomatis ke charger juga. Jadi si case ini
punya fungsi sebagai power bank juga guys, semacam power bank. Jadi dia bisa menyimpan daya juga untuk ngecas. Jadi pada saat seperti ini kita masukin, ini mode ngecas juga gitu. Nah seperti itu, bentuknya ya keren sih. Kalau misalnya buat teman-teman yang hanya mau nyari keren-kerenan biar terlihat seperti earpod, ya mungkin ini rekomendasi buat kalian. Dengan harga yang beda jauh banget dengan iPod, yaitu dengan harga 400 ribuan ini, kalian sudah dapat wireless earphone ini dari Shinlego, yaitu SESL01. Untuk suaranya itu lumayan enak, kalau menurut saya itu lumayan enak. Tapi saya bisa rekomendasikan kalian kalau misalnya putar musik itu volumenya itu jangan penuh gitu. Soalnya pada bagian treble-nya kalau pada saat penuh itu kurang enak kedengeran. Untuk bass-nya udah oke banget, saya suka. Kemudian cuma itu aja sih, pada saat putar musik jangan terlalu gede. Ya emang disarankan juga, bahkan beberapa mode pemutaran musik di handphone itu akan ada peringatan jika kita menggunakan volumenya itu terlalu sampai penuh bahkan sampai maksimal. Jadi mungkin setengah aja kalau yang mau dengan musik yang santuy-santuy gitu, udah enak banget kedengarannya. Bassnya oke banget, hanya ada sedikit treble-nya itu kurang nyaman kalau misalnya volumenya gede. Jadi saya rekomendasikan kalian buat yang mau bergaya ala-ala earpod ini, nah itu udah worth it sih buat saya. Dan kemudian untuk fiturnya, hampir lupa, fiturnya itu ada smart pause. Jadi pada saat kita menggunakan seperti ini, nah kalau kita sentuh seperti ini itu bisa buat mematikan musik, terus angkat telepon juga bisa. Jadi pada saat kita terkoneksi pada handphone kita, itu untuk angkat telepon tinggal pencet di sini aja. Jadi dia ada sensor, udah otomatis telepon itu udah keangkat dan kita langsung bisa ngobrol di earphone-nya. Dan kemarin sempat nyoba juga, saya nggak tahu itu problem dari handphone saya apa gimana, cuma kemarin pada saat buat nelfon itu dan yang kita coba juga telepon melalui WhatsApp, jadi suaranya kurang kedengeran gitu. Dan buat yang kita telepon juga itu katanya suaranya kecil. Nah itu saya nggak tahu ini pengaruh menggunakan earphone ini apa dari handphonenya. Nah mungkin cuma segitu aja dulu yang saya bisa bagi ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video dan bye. Enak sih, banyak gayaan.